Thank you for the happiest year. Thank you for the happiest year. Halo sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini redaksi Fakta Bang Pin mengucapkan selamat tahun baru, Happy New Year 2021 kepada seluruh subscriber dan juga viewer dari channel Fakta Bang Pin. Semoga tahun depan menjadi tahun yang penuh makna bagi Anda semua, lancar kehidupannya, berkah rezekinya, dan rukun-rukun saja keluarganya, amin. Dan ini adalah suasana menyambut malam tahun baru dari keluarga Haji Faisal yang sedang liburan di Bali. Ini diambil dari storynya Marissa Icha yang menemani Gala Sky dan keluarga Haji Faisal untuk berlibur ke Bali, berlibur dari keriuhan berita-berita sejenak dari permasalahan hak asuh dan sidang-sidang yang mereka jalani. Mereka mengendurkan urat saraf di Pulau Dewata, Bali. Tembak, mana tembak kakak? Dur. Kakak lagi. Jom. Masya Allah. Kita main di pasir deh, ya. Ya. Main pasir sama kita ya. Ya, begitulah. Gala Sky sendiri nampaknya juga sangat menikmati liburan di Bali kali ini. Gala Sky nampak cerah wajahnya dan juga sangat bergembira digendong Marissa Icha yang memang sangat cinta kepada Gala Sky. Gala Sky juga berkesempatan untuk melihat pemandangan yang indah di Pulau Dewata. Nah, begitulah senyum ceria dari Gala Sky. Karena juga Vanessa memang sering acara ke Bali dan bahkan pernah dijanjikan oleh Puji untuk merayakan ulang tahunnya di Bali. Masya Allah. Kita main di pasir ya. Ya. Main pasir sama kita ya. Kita mau lihat onta ya. Hey, acim. Liatin ah. Senang banget. Be careful guys. Kejar kakak ya. Awas kakak, jangan kenceng-kenceng. Ngeri banget nih. Enggak ya, jalan lagi. Tenang amat, gak boleh dipegang loh. Tembak Ida. Lompat. Seneng banget, Nak. Enggak mau lihat wanita. Lihat cewek langsung berhenti loh. Waduh. Nyelip lagi. Ya Allah, liatin cewek. Kita mandinya ya. Nampak cewek aja berhenti langsung.
Dan nampak juga hadir di situ Ibu Paturusi, ibu yang membelikan mobil Fuji, politikus P3 ini kalau tidak salah ya, yang juga menyumbang cukup banyak untuk rumah donasi yang digunakan untuk ditempati Galaskai Ardiansyah. Ini adalah Aurel Givasa, putri dari Marisa Ica. Ngeri banget nih. Enggak ya, jalan lagi. Itu pelancong. Itu konyol itu. Konyolnya maju, konyolnya maju. Tentang amat, gak boleh dipegang loh. Senang banget ya. Nembak Ida? Ida? Lompat. Seneng banget, Nak. Bola. Gak mau lihat wanita. Lihat cewek langsung berhenti loh. Waduh. Ngelip lagi. Ya Allah, liatin cewek. Kita mandinya ya. Nampak cewek aja berhenti langsung. Salah satu benda yang selalu aku bawa activity outdoor dan wajib cuci muka setelah beraktivitas supaya kulitku tetap sehat, glowing dimanapun dan kapanpun. Terima kasih.